Nah, tuh. Aduh. Takana sampai ngedempreh begini ya, sobat petualang. Halo sobat petualang, ketemu lagi sama kita nih di petualangan si AA. Tuh. Tuh lihat Kakanda, cakep banget ya. Wah, mantap. Pemandangannya kayak serasa di mana coba Kakanda? Sengkedan-sengkedan ya? Iya, sengkedan-sengkedan gitu. Cakep. Kayak di Bali sobat petualang. Nah, kayak di daerah Ubud ya, betul, Kakanda betul, ya. Betul. Kita emang lagi di Bali Kakanda? Enggak dong, waduh, sobat petualang. Ternyata belum ada modal ke sana. Belum ada. Makanya jangan lupa ya, apa? Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan dibagikanlah kepada sobat petualang yang lainnya ya, biar channel kita semakin berkembang. Berkembang kan, jadi sekarang kita tuh berada di daerah Subang ya, Subang. Masih di Jawa Barat sobat petualang. Nggak jauh-jauh, dan perjalanan dari Bandung Kota ya Kakanda, kita kisaran 2 jam lah. 2 jam sampai 3 jam lah. Iya, 2 jam. Kita mengendarai kendaraannya ya. Betul sekali sobat petualang, dan ini enak banget sih tuh ya. Pemandangannya ya sobat petualang. Cakep Riceville nih. Mungkin di sebagian lokasi apa ya namanya? Di sebagian sobat petualang mungkin udah jarang ya yang menemukan seperti ini gitu. Apalagi yang tinggal di kota-kota. Wah, kalau di kota-kota besar ya. Iya, udah agak susah nih ngeliat hijau-hijau full sawah sengkedan seperti ini. Ada variasi pohon kelapanya juga sobat petualang, dan kita sebenarnya ini sekarang ada di wisata air mata air Cimincul Subang sobat petualang ya. Begitu. Jadi lokasinya itu berada di tengah-tengah persawahan. Tapi Subangnya jangan membayangkan Subang yang dingin ya. Nah, ini Subangnya udah turun ke bawah. Benar, benar sobat petualang, jangan yang ngebayangin dingin, adem gitu, yang kayak di sekitaran itu loh, yang kayak kebon teh gitu betul, Kakanda. Betul. Enggak, di sini agak mengheap ya. Tapi cocok lah, karena kan kita sekarang wisata ke tempat pemandian. Benar, air. Jadi, kita panas, kita bermain air. Tuh. Hah? Gitu, udung. Dia lupa jalan pulang, sobat petualang. Iya nih, kalau udah main dari bingung mau pulang nih. Tuh, jadi ini persawahan ya. Ini persawahan sudah menguning, sebagian juga udah dipanen juga. Yang di bawah itu tempat wisatanya. Kita datangnya dari sana ya, dari sana. Yuk kita lanjut. Jadi buat sobat petualang yang tinggal di kota-kota besar, cobalah sekali-kali bermain ke tempat-tempat seperti ini. Ada sensasi beda lah. Iyalah. Ini kita serah terima dulu nih. Susah turunnya sobat petualang. Iya nih sobat petualang ya. Awas, awas Kakanda, pelan-pelan. Oke. Yuk. Oh, lewat sini. Penuh perjuangan sobat petualang. Iya nih, tapi asiknya kayak gini sih Kakanda. Benar, ya. Benar. Asik nih. Jadi ya kalau main kalam tuh kalau menurut saya pribadi sih emang lebih chill ya sobat petualang. Lebih enak gitu lihat yang hijau-hijau. Jadi yang kehidupan sehari-harinya berjibaku dengan kericuhan.
dan ya, kemacetan ibu kota. Bener, hiruk pikuk kota besar. Ya kan? Ya. Tapi kalau udah dibawa ke sini tuh kayaknya plong. Cuman ada. Ini kalau main ke sawah gini, resikonya apa? Coba tuh tolong. Aratul. Gatel. Karena banyak rumput-rumput tuh. Ya. Gatel ini. Apalagi kalau misalnya musim panen itu gatel sebenarnya. Gatelnya gatel-gatel banget itu. Merang, itu istilahnya. Ya itu. Kan ya katanya ya, merang ya. Jalannya cepat sulit. Soalnya kan kita jalannya tuh sobat petualang di galangan ya. Galangan apakah karena bahasa Indonesianya galangan jalur sawah lah. Pematang sawah kita tuh. Pematang Siantar ya. Itu di Medan enggak karena. Medan ya. Kita kembali turun. Ya. Tuh, di sini ada ini. Ada apa? Apa? Apa itu namanya? Camping ground juga. Oh iya, sobat petualang di bawah kita ini salah ini fasilitasnya ya sobat petualang tuh. Ada mata airnya, pemandian betul, dan ada campgroundnya tuh, lihat campgroundnya ya, dikasih lihat tuh kan, banyak yang camping loh di weekend ini tuh. Betul. Ini fasilitas kamar mandi, ada warung-warung, wah lengkap lah. Kan nggak usah khawatir, gak sih usah khawatir. Karena walaupun misalkan kita istilahnya camping nih sobat petualang, nggak bawa logistik, jangan khawatir, don't worry, di warung menyediakan, apalagi weekend biasanya yang penting full. Bawa duit aja lah ya, full 24 jam kak Kanda. Tiket masuknya berapa yang tiket masuknya? Tiket masuknya untuk tadi kan satu orangnya tuh 20.000 udah plus parkir. 14.000. Oh iya benar. Ya kan? Heeh. 20.000 tuh udah plus parkir ya sobat petualang. Kayaknya 15.000 masuknya, 5.000 parkir. Betul sekali. Ini biaya campingnya berapa di sini? Kalau untuk camping di 50.000. 50.000 per orang. Kalau misalnya kita pakai palet-palet kayak gini, pakai kayu nih. Itu nambah 50 sampai 100. Oh iya Kak Kanda. Cuma ketentuannya enggak tahu ya. 50 sampai 100 itu yang 50-nya itu berapa, yang 100-nya itu yang mana gitu. Kita enggak tahu sih, cuman bayar lagi. Kecuali kalau di tanah, ya udah 50.000. 50.000 Kak Kanda ya. Tuh. Yuk kita lanjut. Dan sebenarnya kali ini kita juga nggak cuma berdua sih Kak Kanda ya. Ada sepasang juga sih teman. Ada sepasang. Sepasang kekasih bukan? Menuju lah. Menuju. Sobat petualang doakan saja lah. Benar. Mudah-mudahan dilancarkan. Mudah-mudahan jodoh juga lah ya. Ya amin lah, diaminkan. Capek kalau misalnya pacaran terus nggak kawin-kawin. Omaris. Ini Adina tolong dulu. Astaganya siap jalannya agak sulit. Agak sulit Kak Kanda ya. Ini Kak Kanda mau turun dulu nih. Aduh. Nah, tuh. Aduh. Kak Kanda sampai enggak dempreh begini ya sobat petualang. Tuh, ini juga tuh. Kita jadi enggak cuman berdua ya sobat petualang ini. Namanya siapa teh? Widya. Halo, ini siapa sama siapa, Mas? Hugo. Mas Hugo ya. Hugo okay. Itu merek parfum. Betul, Hugo Boss ya. Ya mudah-mudahan jadi Hugo Boss, betul ya. Amin. Amin.
Nah, sobat petualang, segitu dulu ya petualang kita nih, lihat tuh. Ini saya lagi nyobain nih di wisata mata air Cimincul. Airnya seger banget, sekalian mau review fasilitasnya ya. Fasilitasnya tuh ada warung, ada musola, ada toilet, ada camping groundnya juga ya sobat petualang. Daerah ini di daerahnya namanya daerah Cimincul, Desa Pesanggerahan ya sobat petualang. Untuk tiket masuknya 20.000 udah plus sama parkir motor dan kendaraan. Jadi paling segitu aja sih, ini udah asik nih, udah pengen nyebur-nyebur air. Paling segitu aja dulu ya sobat petualang, jangan lupa ikutin channel kita, jangan lupa juga like, komen, subscribe, dan bagikan juga ke sobat petualang yang lainnya, oke? See you.